Waktu itu dia main nama saya di sosial media. Di mana saya tetap tenang. Karena saya tahu. Pas Yung sudah tahu. Bala nggak makan uang dia. 1000 rupiah. Baru saya panggil dia. Kamu mau akui. Saya nggak salah. Dia bilang ya. Yeah. Saya bilang oke. Okay. Saya bukan orang kaya raya. Tapi saya akan kasih kamu uang kamu 100 lebih. Saya akan bayar. Saya kasih kamu. Kamu tahu kenapa saya kasih kamu Yung? Dia bilang enggak saya bilang karena kita sama-sama pemain -sama bola susah cari uang. Halo Sobat Sporty, kembali lagi berjumpa dengan kami di Sportcast 77, Sportcast terbaik di Republik ini yang mengalahkan DPI, mengalahkan Pandit Football, mengalahkan Regista, mengalahkan Metro Sport, mitra olahraga di mana pun kalian berada kita kalahkan juga semua. Semua makin tambah ya. Dulu ada Kemang, ya, ada mitra, mitra olahraga. Iya, di Liga Jarum kan. Iya, iya betul betul. Liga mitra olahraga, mereka lagi makan ikan kembung ini gitu. Ada ada dulu ada. Masuk ke ini, masuk ada. ke lorong. Iya, ya. masuk. Masuk lagi makan. Oke. Okay. Saya mau Patel Ketiri bersama Ripan partner saya di sini, yang kocak ini. Kocak Owe, nih, kocak gue. Yang ya, membuat klub hanya untuk menjadi footers. <laughs> <Hugh> <laughs> Jangan peta. <laughs> <apa>, <laughs> <saysih> Awas lu tiba-tiba jadi kalo, footers. Kalau launching datang dong. Tanggal, iya kan udah kita udah ngobrol Gak usah ngobrol depan kamera <tuk> kan di bawah. biar ada bukti. Udah bilang. Warga Pandeglang nih ya <tuk> kalau ada launching persipan dia janji mau datang gratis. Iya. Gratis kan gratis. Iya. <tuk> iya, penting bareng-bareng ke sini kan. Bagus, bagus, iya, iyo. Jalan-jalan kan. Iya, gak apa-apa. Apa, bagus. Salah. apa bagus. sih apa dunia, Ini bukan soal dunia akhirat silaturahmi. Silaturahmi akhirat kita perlukan. Hari ini kita akan silaturahmi dengan siapa nih? Dengan seorang pemain from from liberation oh Joshua <laughs> Joshua bukan 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 Stephen Wea S kan tadi sudah salah itu dik <laughs> <Keluar, laughs> udah salah Falah Johnson siapa Liberia siapa banyak eh, yang benar dong ada lagunya nih gimana ini lagunya Papa Meseke

anda aja gak suka reggae. Apa, apa yeah. lagu, suka lagu apa papa? Paling suka apa? Baby don't worry. Baby don't worry. Itu kan? By the sea. <laughs> And then na na. na, na gonna be alright. You're alright. Rise right. <laughs> up right, so this morning. This morning. Rising with the rising sun. Mm -mm. Treat it Treated a bird. be eh. Bisa mantu step. Siki swisa oh tokoh para Oh, this is my music my for you. Waduh oh. <laughs> Eh dulu? <bakar. laughs> <laughs> dulu Astagfirullah <laughs> Ini orang nggak ada otak oh, 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 lagu <kebiasaan>, lagu <laughs> Reggae identik dengan perdamaian, oke, okay, oke, okay, oke, okay. bukan identik dengan itu. <laughs> Jangan aneh-aneh, Anda <laughs> ya. Bala sehat, alhamdulillah sehat, <laughs> alhamdulillah sehat ya. Ini kita. kita senang sekali kedatangan Anthony Jumah Balah di sini iya, iya, karena sehat. waktu saya muda, saya nonton Anthony Jumah Balah di TV oh. di... Persita apa di Arema? Dua-duanya aku nonton. Di Dua mana pun aku nonton. Nah, tapi paling suka di mana? Momen di Arema apa momen di Persita? Waduh. <tik> <tik> Dia baru <tik> langsung. <tik> baru datang langsung bertanya kacau banget. <tik> langsung. Itu, itu. momennya lebih suka di mana? Momennya eh musim terbaik seri di Indonesia di Malang, tapi Persita kan cinta pertama. Oh, oke. Okay. Klub yang saya paling lama. Sebenarnya cinta pertama saya di Indonesia biasa Makassar. Oh, klub iya. Klub pertama, di sana ya. Di Indonesia. Maaf, Indonesia. <tik> Oh, Oke, okay. berarti uh, tapi suasananya ya, karena lama, ya, lama suka Persita ya. Itu siapa yang bawa Papa Bala dari Liberia bisa sampai ke Makassar? Itu dari Stephen Weah dan membuat Keisak. Ah, Stephen Weah. Nih, ini ada pertanyaan Papa Bala. Ya, ya. Stephen Weah pertama kali datang ke Bandung Raya saat itu ya? ya. Bilangnya saudara bener gak? Dia dia supupu. Supupu George ya, Weah, itu benar nggak? Dia sepupu, Ya, memang Sepupu George Weah. Ada keluarga dua, uh, dua anak kakak ada cewek yeah. punya anak-anak gitu. Oh. Like nephew ya, yeah? yeah, nephew. nephew. Yeah. Oh, jadi itu benar ada benar. ada saudara. Ada, ada, ada saudara. Oke, okay. Stephen terus ngajak papa Balah ke Indonesia. Iya. Yeah. Stephen yang aja saya lewat karena Stephen sama saya kan kita main bola dari kecil oh. di Liga Liberia sama sama. So Stephen main di Kamerun. Di Senegal, Kamerun dia aja saya main so waktu saya di situ saya balik ke di Liberia dia ada tawaran dari agent Kesak bahwa dia dari Indonesia dan hmm. dia tawas saya Anthony di mana kalau kamu mau coba saya di Indonesia memang bola bagus fanatik orang suka bola Jama dulu belum ada internet internet yeah, kayak yeah, ini yeah. so yeah. dia kirim foto DHL pertandingan pertandingan saya lihat stadion Ford ramai yeah. saya ubah Liga itu mungkin standar karena Orang suka bola di situ, lihat satu stadion dua ribu orang 30.000 ribu orang saya bilang oke okay. saya tertarik baru itu mereka urus saya untuk datang di Indonesia hmm. karena sebelumnya papa di Liberianya juga pernah masuk tim nasional juga timnas Liberia, no, kan? saya masuk di timnas Liberia pas saya main di Indonesia oh justru ah. di Indonesia yeah. dipanggilnya itu yeah. Sempat sama Betul. Zahrahan waktu itu? No, saya lebih senior. Duluan ya? Iya, duluan. Oh, oh. ya. Zahrahan juga kan sempat bermain Zahrahan. di timnas ketika Sa main di Indonesia. Dulu pemain liberal semua yang main di Indonesia, pemain-pemain inti -pemain di timnas kayak Fala Johnson, yeah. dia main dua pela Afrika, hmm. okay. uh, Isaiah Pelobenson, itu pemain inti-inti itu di timnas. Dan dipanggil justru karena waktu main di Liga Indonesia? Ya, itu saya masuk di tim nasional liberal lucu cerita yang. Kenapa? Karena waktu itu Fala Johnson sama saya main di Pesita. Liberia uh. lagi main kualifikasi Pera Dunia 2002. Yang di Korea. Uh, yeah, Japan. Korea Jepang ya. Yeah. So Fala tinggal saya di Tangerang. Fala berangkat. Dikirim invitasi di, invitation di bawah dia. Untuk beda tim nasional Liberia. Tapi waktu Fala pulang. Zaman dulu kan kita pakai DVD. Uh. Yeah. Fala lagi di hotel santai. Dia lagi nonton pertandingan Pesita lawan. Kalau saya nggak salah, pesita dalam PSIS. ulangan pertandingan replay. Yeah, iya, yeah, falah lagi yeah. santai. So tim pelatih tim nasional Liberia namanya Karara Kroma. Dia lagi lewat di belakang Falah Johnson. So dia lihat sedikit aksi, tapi dengan nama tulisan belaka bala itu, hmm. dia tanya Fala, Damn, Falah, that guy is from where? Bala, falah says Liberia. Dia yang bawa saya, dia orang lebih dia yang bawa saya di Indonesia. Said, Tapi saya lihat aksi yang, I think I need to try him. Ah, And Fala para okay. bilang ya, yeah, dia gelandang kerja kelas, boleh coba. So pertandingan pertama saya, waktu itu, itu lawan Senegal. Wah, hmm. lawan Senegal. Konflikasi. Senegal 2002. And waktu itu Senegal, tim hmm. Senegal. Tim itu, Senegal, ya, tim luar biasa, lapar besar Piala ya, Dunia. waktu dan itu. Dan masalahnya, coach yang panggil satu minggu untuk latihan, saya latihan. Pilihan pertama jatuh di saya, tapi coach ada sedikit masalah dari fans salah satu pemain Liberia waktu itu main di di Yunani. Namanya Oliver Makor, saya pernah bawa dia di Indonesia juga. Oliver Makor ya, Oliver Persija Mako, ya. Pernah di Persija, oh. yeah. pernah di Kidiri. Tapi waktu itu Oliver jadi satu pilihan untuk supporter Liberia, disukakan ah, okay. karena kerja kelas. Tapi mereka belum tahu kemampuan saya juga hampir sama karena pelatih sudah lihat. Ah. Mungkin pelatih bilang oke okay, Anthony lebih muda umur ya so hmm. pilih aja tuh di saya itu saya pernah sepatan pertama pertama saya itu lawan Senegal, lawan Senegal. itu Senegalnya udah ada Bobadilov ada Djof ada Cisse ada Ali Cise ada, ada, ada Tony Seva ada Papa Diouf Papa Diouf Henry Kamara teman saya satu kamar dulu Henry Kamara kita main di Union Sportive Di Gore di Senegal tahun lima Tony Seva Henry Kamara Cisse kita satu dan di Senegal ada satu kompetisi lebih baik dari kompetisi resmi. Namanya Nabetan. Apa? Tarkam? Iya yeah, kayak takam. Mm -hmm. Tapi setiap daerah, pemain yang main di Prancis, di Jerman, di mana kalau daerah dia main, dia pasti naik pesawat turun datang untuk main kompetisi itu. <laughs> Tarkam resmi ya? Iya. Yeah, namanya <laughs> Nabetan di Senegal. Di situ saya main sama mereka itu karena kita satu daerah namanya Bof. Kayak kamu punya tanggerang BSD, hmm. kita hmm. maya kita beda bof. situ oh. Tim Senegal itu 2002 teman saya semua itu. Yang Senegal jebulin ke Perancis. Eh, Kalahkan iya. Perancis, iya, masuk lapan iya. besar. Iya. Yang ya, melangkah jauh sekali 2002, tim kejutan lah iyi. pertama kali masuk piala dunia. Iyi. Dan sampai lapan besar waktu itu, iyi. tapi ada Maroko. Sekarang? Sekarang iyi. Ada, iyi. ada Maroko, melebihi ya, semua tim. Iyi. Nah itu di PSM pertama kali langsung diterima atau trial dulu? Uh, itu cerita yang lucu. Eh, ah. uh, masih ada saksi hidup saya, Coach M. Basli. Oh, <laughs> Waktu itu saya di Jakarta, kan saya di Roman Steven Weah di Lampung. Weah bilang, Anthony kamu harus pergi di Jakarta untuk ada agent namanya Kesak yang bawa kamu buat kalau ada puluhan untuk klub, kamu bisa Hmm. dikirim. So waktu itu saya di Jakarta, saya tinggal di Jalan Jaksa di hotel kecil. <laughs> saya masih ingat. Brutal, brutal, brutal. <laughs> Tapi dulu kita latihan di mana? Di Munas. Di Munas itu dulu yeah. bebas, boleh main bola. Pemain asli. Iya, pemain AC, Saya masih ingat satu pemain namanya Simon Atangara Simon Atangara. Yeah, yeah, kita yeah. latihan waktu itu, ke main permain besar dia main di Perita pulang di Prancis Lebo so kita waktu itu sudah putaran kedua, so kita latihan, latihan, kisah telepon malam, Hey Anthony, kamu saya dengar dari Simon kamu pemain bagus tapi kamu harus pintar, kamu pemain gelana serang tapi PSM nggak cari gelana serang, PSM butuh striker eh, ini sepatan terakhir karena kamu datang talat putaran kedua sudah mau jalan, kalau kamu tidak dapat itu kamu harus tunggu satu tahun, saya bilang saya bisa. Sebagai so, striker. Ya sebagai striker. So waktu itu kita satu hari dua hari dibeli tiket. Keisah bilang kamu harus pergi di Makassar. Tapi ingat PSM sudah seleksi hampir lebih dari 18 pemain. Dari Amerika Latin, dari hmm. Eropa. Saya masih ingat nama-nama mereka. <coughs> sampai saya jadi yang kedua satu. Lalu diterima. <laughs> so cerita ini. Malam pesawatnya malam. Pas <laughs> kita sampai di Makassar itu. Orang Makassar fanatik bola mereka bikin bunga yang ditaruh di, di leher pemain. Uh. Pemain dari Amerika Latin, Argentina, Kamerun punya paspor Portugal tinggi tinggi saya masih kecil kan? so kita turun di pesawat turun Pak Basli ikut dikasih mereka bunga 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 saya enggak bunga habis <laughs> ya ini cerita yang Pak Basli Pak Basli selalu cerita sama orang lebih bunga karena dia lihat saya kecil kan mungkin uh. dia enggak yakin saya pemain bola mungkin dia pikir saya ikutin orang. So di masuk di mobil Pak Basti di bis Pak Basti datang dekat saya. Lo main posisi apa? Ya Waktu itu Indonesia saya masih uh. belum uh -huh. I say I play striker karena agent saya sudah bilang oh, karena saya tahu kemampuan kelana selang dan striker nggak terlalu beda. Uh. Aduh saja saya bilang striker dia bilang Pak Basti lihat saya you striker. You too small. Striker Indonesia I say yes So we go to the hotel When we reach to the hotel Fans sama yang pemain dari Argentina Dari Portugal, Cameroon, gede-gede Mereka obrol saya kecil Saya masih duduk Pagi-pagi kostum sudah di depan pintu Dibilang ada seleksi Pertandingan pagi Karena waktu itu nggak ada talamat Kamu jelek langsung naik pesawat Pulang Pak Pulang Jakarta Pak latif. Waktu itu Ketua umum dia coba pemain dari Erang di mana-mana. So kita pergi latihan. Saya canangkan lagi karena barang saya kecil. Yeah. Dipasang. Dikasih setiap pemain kayak 15-20 menit. Untuk lihat <laughs> karena yeah. kita lapang orang. Mm. Kita tuju dari Jakarta ketemu satu lagi di sana. Yang dipikir mungkin bagus akan dipertahankan. So mereka main-main. Terakhir kurang lebih dari 7 menit. I'm Isaac fatari itu waktu itu, Isaac fatari striker andal mm. Amerika mm. dicari pasangan untuk duel sama Isaac. So, Basti bilang, coach Basti bilang masuk. Saya masuk, bahwa waktu saya masih muda, kamu sendiri juga nonton saya dulu. Yeah. Saya crack lebih cepat. So, kita mulai main, saya mulai adaptasi And saya tahu apa yang dia ingin, dia cari striker yang bisa duel sama Isaac. Bisa. Yeah. So, waktu saya masuk di otak saya harus main untuk Izak. Kita mulai main, satu bola datang, saya masuk penetrasi, kasih dia, dia bikin gold Saya waktu itu belum bisa bahasa Indonesia. Saya cuma lihat Amor Isaac Izak Fatari bikin tangga kayak ini. Hmm. <laughs> Tapi saya belum mengerti. Karena baru di Indonesia kan, uh. dia bikin tangga kayak ini. Habis. Kita pulang. Sampai di hotel, <laughs> lucu. Ada teman saya dari Kamerun bawa paspor Portugal. Olivera tinggi parah ya dia bilang Anthony congratulations, salaman saya bilang kenapa dia bilang agent telepon bilang kita semua pulang sore ini pulang di Jakarta cuma kamu masih ada saya bilang yang benar dia bilang ya bahasa Prancis so saya tidur di sana masih ada empat pemain coach Basti masuk di kamar dia bilang besok ada uji coba lawan Persma Malang Big Boss Anil Latif dari Jakarta akan datang untuk lihat. Kalau saya sendiri lihat kamu tadi nggak lama. Tapi kalau pertandingan ini kamu main bagus, mungkin saya ambil. Di situ Pak Basti sudah bilang sama Pak Latif. Mm. Semua pemain kamu kirim di sini. Yang paling kecil yang saya suka, Pak Latif bilang nggak mungkin. Dia naik pesawat datang nonton. Lawan Pesma Malang. 15 menit saya sudah bikin dua gol. Mm. Luciano, karena waktu itu dia punya gelana Super. Luciano Leandro. Luciano, Luciano Leandro. Leandro. Hmm. Luciano Leandro kan pasti yang bagus-bagus. 15 menit saya bikin dua gol. Habis itu diganti saya dikasih pemain asli lain sepatang. Dari situ habis pertandingan di udang di rumah palatif di Jalan Mapayuki, makan barang. Di tayang-tayang saya dibilang kamu yang tinggal main di putaran kedua harus fight buat PSM. Saya bilang oke, okay. Sain kontrak. Saya dipanggil manajer dulu membuat keisak Tapi dengan cerita yang lucu yang kamu akan ketawa. Sudah dibilang sama membuat keisak Bala itu bagus kita mau. keisak telepon saya bilang. Dia telepon. Hei Anthony. Saya kasih kamu sepatang. Kamu buang sepatang. Saya mulai menangis. Saya masih kecil. <laughs> saya bilang. Tolong bantu saya. Saya mau main. Tidak apa-apa uang. Kayak ada kontrak saya sudah disiapin. <laughs> 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 all, saya ini. dia, dia, pikir saya bilang, saya yang penting saya main. Kalau saya main bagus tahun ini, nanti pasti tahun depan saya dapat kontrak. Kayak ada kontrak saya setengah musim 25 ribu US dollar waktu itu. Uh -huh. 98. Dia datang di Makassar, dia panggil di hotel. Anthony, you know, ah, kamu gak main bagus. Saya cuma tolong kamu, saya bicara sama manajemen Kayak tadi ya boh, uh -huh. manajemen sudah puji saya sama dia. <laughs> <laughs> dia ambil uang dia lari, dia pergi. Oh, dia datang yeah. dari Jakarta. Itu cerita lucu. So, di kontrak saya di Makassar. Saya mulai main putaran kedua waktu itu. Dua top scorer itu. Saya main tujuh kali. No, lapan kali. Sebelum krisis monitor. Mungkin goal saya lapan. Karena waktu itu Saffu Lesi. Iya, yeah, iya. Yeah. Sama Kudian itu top scorer waktu itu. Iya. Yeah karena mereka sudah mulai putarannya. Tapi saya baru masuk di putaran kedua, saya sudah berapa pertandingan saya main buat PSM, Gold terus. Mungkin Gold saya tujuh, kalau saya nggak salah, lapan. Karena waktu itu Safo Lisi mungkin sebelas, Kurniawan dua belas, oh waktu itu di putaran kedua. Itu oh. cerita yang saya di PSM. Oke, okay, jadi itulah tadi cerita di PSM. <laughs> itu, PSM. itu sebelumnya, Bapak. berarti siapa strikernya? Jackson? Makanya mereka cari satu asing? No, saya yang ganti Jackson waktu itu. Oh Jackson ke oh iya eh coach Jackson kan cuma 6 bulan itu. Iya. Yeah. Yang keluar dia yang gak mood mudah Ada bermasalah. Iya. Yeah. Eh pindah ke Agen agen yang kedua. Iya iya Oh Emma. itu ganti Jackson. Iya. Yeah. Berarti Luciano Leandro belakang sudah Josep Lewono. Uh, no eh uh, no Josep belum eh uh, Charles Yonga. Oh Leonga iya. Oh we Charles Yonga. Ah iya iya Charles Leong ya, Luciano Landro Papa Balah jadi ya, masuk asing satu. jadi Dari kedua ya. Iya tiga pemain asing kan. Ya. Tiga pemain asing ya, kebetulan. Iya iya, duit. Itu ya. langsung betah apa gimana di Indonesia? Oh, uh, langsung langsung anak kecil langsung. Langsung <laughs> betah. Berapa tahun sih Papa Balah di Indonesia pertama? Uh, pertama saya di Indonesia. Iya. Sampai sekarang? Enggak, us pertama kali datang ke Indonesia usia apa? Usia, usia, usia. usia saya masuk 22 24. Oh, muda. Masih muda, uh, muda. ya. Muda. Jadi langsung senang di usia segitu. Yeah. Mau apa lagi? Ada coto ya, <laughs> coto makasa. <laughs> itu yang bikin saya suka. <laughs> coto, makasa. coto makasa. Setiap pagi habis latihan, yeah. diajak kita makan. Makan gitu. itu. Yeah, nah. Itu pakai ketupat. Tapi fanatik fan, fans yang oh juga iya. ya. Nah juga itu bikin senang banget. Senang banget. Kalau mau main, Oh tadi sama Tuhan ya waktu itu dan uh, apa perbedaannya di tiba-tiba uh, datang Indonesia kemudian menjadi superstar di sebuah daerah kan kemana-mana orang Mana, sambut sebenarnya saya, 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 saya tahu Indonesia juga sebelum saya tahu saya untuk main di Indonesia kan mama saya ada toko-toko kayak warung-warung itu yeah. <laughs> so kalau saya pula latihan saya ambil rain soap hmm. rain mama saya ambil mau cuci baju latihan saya pacar di belakang saya lihat main Indonesia Meth in Indonesia. so saya tanya, Ah, di mana ini Meth Indonesia ya? Then I look for the the map. Uh, Alas, yeah. I see. Wow, jauh sekali saya bilang. Tidak lama satu bulan saya telepon. I'm in Indonesia. You want to come Indonesia? Then I say, whoa. Meth in Indonesia. Sabun cuci rinsau. Rinsau. Indomie, Indomie ada. Waktu itu belum ada. Nadal Terus liga dihentikan kan krisis moneter. Ya. Yeah. Itu langsung bapak langsung pulang wow, lagi. Wow, anak ya? muda kan saya satu pertandingan lawan Bal eh, di Warta Itu cerita saya langsung dari langsung dari Makassar. No dari Surabaya. Uh. Langsung turun di Bali. <laughs> <laughs> saya di Bali karena <laughs> waktu itu rasa baru datang nggak bisa balik. Saya di Bali dulu main di pantai santai masih muda <laughs> pub Liga mau mulai lagi nah. ada satu orang wakil manajer eh, keluar di Water Namanya Mr Lee orang Korea dia lihat saya main di pantai dia bilang oh competition Indonesia competition want to play but I want to take you to try saya mau bawa kamu coba di Gloria di Water habis dari Makassar saya di Gloria di Water hmm. satu musim Makassar nggak ngehubungin lagi buat No sebenarnya karena saya terlalu buru-buru, saya masih muda enggak. Oh. Saya di Bali sudah santai di Bali. Orang bilang, oh coba saya pergi ketemu kakak salah satu kakak Fatamata Iya, ya. Yeah, yeah. Dia juga lobby saya. Dia bilang, eh kamu tinggal di sini main sama saya. <laughs> Langsung saya latihan di situ juga. Saya tekan kontra di situ satu musim. Gelora Dewata, Gelora hmm, Dewata, sembilan. Oh. Habis dari gua di Wata, baru saya pindah di Semarang. Tapi itu kontrak di PSM sudah selesai. Sudah selesai, setengah oh, musim. Oh Setengah yeah. musim, yeah. tidak ada obrolan yeah. ya. Yeah. Oh begitu, jadi <laughs> ya, sempat ya, eh? sempat gelora Dewata. <laughs> sempat pelati, Samsuni oma jadi pelati. Di gelora Dewata, no waktu saya pelati, main di PSM, dia assistant bas lagi. Oh. Pas habis kasus, monetize, Samsung yang pegang, dia cari saya, tapi saya sudah buru-buru kontrak, kontrak di Bali. Hmm, ya. Di Gelora Dewata satu musim? Satu musim. Berapa gol Bapak saat itu? Hah? Bagus. Waktu itu offer kalau waktu itu bos yang bagus kak. Eh, eh <laughs> Haji Mislan, Amoru Mislan, Pak yeah, Mislan. Yeah. Yeah. Itu Pak Mislan ya, bagus. Gelora hmm. Dewata. Tapi posisi di Gelora Dewata kembali nah, ke Gelandang? Di, di, situ ceritalah Saya di Gelora Dewata, perhatian lihat saya main Mr. Dick. Dari di Belanda, hmm. Mr. Dick. Waktu itu dia lihat saya main, waktu itu saya sama Kade, Wayan Sukadana, hmm. Koma, Koma kita semua hmm. di situ. Dia bilang, no, para kamu nggak bisa striker. Dia bilang, kamu bagus dari belakang. Kamu dari second line. So di situ dia taruh saya di Oke, okay. yeah. jadi main di posisi asli ini? Asli. Sekarang. Hmm, dari situ kan. pindah PCS? Pindah PSIS karena Pak Eri Payono, hmm. dia lawan keluar di watah. So dia sudah lihat habis kompetisi semua tanggara main di PSIS. Oh ya, yeah. yeah. Dia telepon dia bilang, hey, Pak Edi lihat kamu main lawan PSIS, dia mau record <laughs> kamu. Saya bilang oke. Okay. kontra Kontrak saya di sini satu tahun. Habis itu saya pindah di Semarang. Hmm. Betah juga di Semarang. Betah di Semarang. <laughs> Dan pindah dari Semarang lagi karena Benny dulu juga lihat saya PSIS lawan Persma Manado. Oh. oh. waktu Pak uh, Bendol masih di Persma. Ya, benih masih di pesma, saya di PSS. Hmm. So habis kompetisi, benih pegang coach benih pegang pesita. Pesita Tangara. Hmm. Dan dia tanya kopa, kopa Tangerang. Oh, Karena yeah. kopa jadi pemain AC pertama oh. di kontra pesita. O Olinga, Olinga. Olinga, Olinga, Olinga tangan. So dia bilang saya cari satu pemain kecil tapi ramu yang waktu itu gimbal, yeah. waktu itu saya reggae. Saya, <laughs> saya, saya, saya. so <laughs> <laughs> tanya Kopa, itu pemain itu dari negara mana? Kopa se liberia Saya mau dia pes malang lawan piasi saya suka di situ Kopa telepon. Kontrak saya sudah di depan mata untuk main di Persija. Saya salah tahun itu saya harus jualan sama Persija. Jakarta tahun 2000. Oh Persija juara? Dua ribu, dua ribu satu. Dua ribu Iya. Dua ribu satu saya harus masuk pesita Sebelum masuk Persija, eh, sebelum pesita Kenapa Persija? Saya sudah latihan dua hari di Persija. Dua ribu satu. Sama coach Pak Sofia. Sofian. Hadi. Sofian Hadi. Sofian Hadi. Dia sudah rekomendasi saya sama manajemen. Hmm. Malam mereka kontrak. Malam itu saya cabut. Waktu itu di Jakarta di mana itu. Yang lapangan Persija itu. Lebak bulus? No. Menteng? Menteng. Pemain-pemain sudah siap, kompetisi sudah dekat kan. Saya pergi, karena masih kecil juga lagi. <laughs> Kupa tanggalan bilang, oh, Pesita bagus, punya target. <laughs> saya lari malam itu di Tangerang. <laughs> oh, kabur. kabur dari dari, dari, dari Persija. Dari persija. tahun itu Persija juara. Nah, ternyata itu Ebanda Timoti yang juara di situ. Iya, diganti saya sama Ebanda Timoti, Pak Sofian. Uh, itu cerita uh, ya harusnya papa bala yang yeah, juara. Yeah, harus. ya harusnya kenapa kabur yeah, ya, lebih gede, lebih banyak ah oh, huh? I was still just moving masih muda umur ya masih <laughs> kopi telepon oh tak <laughs> cari kelanda kayak kamu Benny dulu apa yang lagi kos sebesar Benny oh, dulu oh ini kan oleh nata nganah oh, oh, saja dia. karena Benny dulu lewat oleh nggak suri panggil saya ma buju. Mak makan sama Pak Sofian <laughs> bupati waktu itu Oh, anak kecil lihat orang besar besar mau puji, saya tinggal di Pesita. Oh, nyaman, di Persita. Nyaman gitu, di Persita. Oh, berarti ini biang keroknya oli ngat tangan ada oh, ya, oli oh, tangan. Iya. Kalau kan juara. Kalau juara, orang-orang Persija tahu. Waktu itu kalau saya nggak salah, Bambang baru pulang dari, Malaysia. Dari, no, Belanda, da, Belanda. dari Belanda. Eh, Norad. Oh, yeah. hmm. saya dua sama Bambang satu uji coba. Bagus. Waktu <laughs> itu dia baru dari Belanda, dia pulang. Kita uji coba dua kali, Bambang belum ada. pas dia bali se ucucobaya bago tapiito cali tayan wato li recommandasi pamai tu tekan contak malamitu ada pamai pamai nik tron nik tron di solo tongo se dapa telehonedi kopa Alasan istri mau lahir Ata anak saya ini Waktu itu memang <laughs> Waduh Ata dipakai alasan <laughs> <laughs> Waktu itu memang Istri di dalam 9 bulan You know Pemain bola masih muda uh, yeah. Saya pergi ketemu Pak siapa Mandela IG eh, IG Kamanila iya, Pak Istri lagi di Semarang. Waktu itu masih di Semarang mm. Mau lahir ini Oke okay, oke okay. Dia kasih saya berapa Waktu itu baik orang yang Saya pergi kontak di peserta <laughs> Tapi waktu itu di Persija juga ada Luciano juga ya. Ada Luciano, Lu, Luciano Jen. Itu yang bikin bagus karena Luciano sudah kena saya dari Makassar. Mungkin dia bantu ah, dorong di iya, sana saya iya. latih Karena pernah dua sama saya. Hmm, hmm. Ini cerita ya. Akhirnya dilatih oleh Benedolo. Itu gimana itu kan terkenal pelatih galak Benedolo. Wow, 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 Luar biasa. Tapi kalau di lapangan dia gelap. Tapi kalau di luar lapangan dia eh, sebegini -se sang ayah. Karena hmm. dia suka bicara sama pemain baik-baik kalau pertandingan habis. Bili dulu pernah bikin film sama saya menangis. Menangis? Ya yeah, di Pengang baru panas cuaca kan. Bebe pertama, wah, besi tadi tinggal. Dia hamuk di kamar ganti. Film sama saya menangis. Dia bilang, kamu sama Bala kalah sama kelana-kelana itu. Masa sih kamu sama Bala gak bisa atur mereka itu. Kita menangis masih muda. <laughs> yeah. sama saya pergi di belakang dia datang kalau kalian putikan sama saya kalian pemain top harus main bagus babak kedua kita masuk di sana babak kedua motivasi buat kita dia tekan kita kita main bagus tapi kalau buat balas saya sudah tahu Benny keras kalau lapangan dia tekan kita untuk kerja tapi kalau habis pertandingan dia dia baik orang yang baik Oh berarti saat itu sama Firman Utina tuh di Gelandang kan? Iya karena, bersih, Dia juga masih muda kan masih muda, dari masih dari Manado muda, kan? Dia yang mulai menaik dia. Benny <laughs> 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 yeah. dulu bilang, siapa suruh karya main Gelandang? Kalau mau main kelana gak bisa malas harus kerja. Firman hey, hey, eh menaik dia. <laughs> karena muda sekali dibawa dari Manado <laughs> oleh tulis SMA. Om Benny juga Iya. Om, Om Benny iya. yang bawa dia Wah, ke Persita. Tapi lama-lama kita sama Om Benny sayang karena kita tahu coach kita ya keras. Tapi kalau habis main, cara dia hoblo sama kita beda. Hmm. Latihan <tipa> <Yeah>. kelas disiplin, <tipa> main kelas disiplin. Tapi habis main, oh enak, Asyik, Ajar pemain makan, ajar hoblo. Itu Pak itu. Yeah, 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 di Tangerang yeah. Papa Balah betah juga. Wow betah. Saya dulu di Tangerang <laughs> tidak pernah. Ya sekarang tinggal lagi. di Tangerang. Enggak maksud di Semarang betah di Makassar betah. Yeah, Artinya nggak yeah. pernah homesick dia. Oh no. Tanpa tanpa semua nggak homesick di klub saya main mereka semua saya sayang saya juga enak di situ. Cuma pina pina karena waktu itu Omo yang juga masih muda. Kalo, suasana baru. Kalau dibilang ini bagus di telepon teman <laughs> langsung pergi. Apa <laughs> <laughs> sedikit jadi di Pesita juga sama. Pak Ketua Umum PSSI dulu, siapa Pak Joko. Joko Dulu. Dulu, dulu dia akan pegang perintah KS. Ah. Habis kontrak sudah di mau libara, saya cabut lagi, baru saya tetap di Pesita. Waktu itu, kalau saya jadi <laughs> lagi, pindah dari Pesita lagi di perintah KS. Kecil legon tuh saat itu. Jadi hmm. Tapi nggak jadi. Tidak jadi karena kopa, kopa ada kan saya terus uh, <laughs> kenapa harus dengar saya orang siapa di sini eh Anthony tinggal di sini kita cari juara sama-sama we love for the championship uh. together, Pak Benny suka kamu jangan pergi susah cari pelatih yang percaya dengan kamu mm. begitu saya lama di Persita. Berarti Balah juga jadi saksi ada duet maut Ilham Jaya Kesuma semua dengan Jeneral Arif yes. itu yang masih pada muda saat itu. Iya yeah, kita semua bareng sama-sama kan. Itu dua striker saya itu idola saya dua itu Zana sama Ilham. Ya. Kita sudah paham sama-sama cara -sama main. Enjang hmm. Rohiman. Iya yeah, Enjang Rohiman di Kelana hmm. Mama. Iya yeah, Iya. Yeah. Kakak Egi Mama dulu Mama dari. Pes Maman kakaknya Egi ya. Iya yeah. Iya. Yeah, yeah, yeah. Oh itu main bareng semua muda-muda yeah, semua tuh. Yeah, yeah. Oh. Ya, tapi di karya saya yang paling lucu sekarang, pina dari Pesita Pesikota. Iya, <laughs> pernah. <betul. laughs> Itu langsung ke Persikota? Ini cerita ya, lucu sekali. Saya disayang sekali sama manajer Pesita, <laughs> Pak, Pak, Haji Sofian Pak Sofian, manajer. Tapi Pesita punya tradisi, habis kompetisi, setiap pemain dipanggil, makan barang, Pak Bupati, baru dikasih surat untuk diperpanjang kontrak. Tapi, waduh, salah sekretari Pak Sofian Oh siapa yang tek salah. Kita habis makan, waktu itu saya sudah bagus di pesita, dibagi surat-surat. Saya enggak buka envelope yang karena saya yakin dipertahankan. Saya sampai di rumah, saya lihat di surat, tidak dipertahankan, tidak dipertahankan. Masih muda lagi, masih gila otak. Harus <laughs> angkat telepon. Telepon Pak Sofian. Telepon Pak Sofian. Pak di surat ini saya lihat tidak dipertahankan loh. Ada salah atau tidak? Langsung saya baca tidak dipertahankan. Wow. Saya bilang, oh mereka ini bikin apa? Saya nggak bicara. Langsung Fransai yang Yonga telepon, saya telepon. <laughs> Pak, <laughs> no, Pak Ramad. <laughs> <Telefon> Ramad <laughs> Tapi ini susah diceritakan. Tidak apa-apa. Bebas. Saya telepon Pak Ramad. Saya bilang, Pak Ramad, saya dicolek dari Persita, kayaknya itu salah tulisan. Masuf yang nggak tahu salah, bos. Itu surat itu saya simpan, itu yang bikin sampai sekarang saya masih keluarga sama Persita karena mereka tahu ada ada kesalahan. Dia. Bukan dari saya. So, saya telepon Pak Rama. Pak Rama bilang kamu benar, kamu benar dicolek dari Persita. Saya bilang benar, dia bilang tatan di rumah di sini bawa surat. <laughs> saya bawa surat dia lihat, dia lihat suratnya Betul. Besok latihan. Kesempatan ya, saya latihan, Pak. Memang bilang kontrak, <laughs> saya latihan sore pagi, sudah disuruh di kantor karena dia kaget juga dicoret. Di waktu itu, so ini cerita ya, dan waktu itu sekarang. <laughs> yeah, waduh. Yeah. Tapi kan itu Persikota Rival, rival derby, derby, saya baru datang gak tahu datang, datang, datang itu, saya masuk pertandingan pertama, saya masih punya video di HP itu, saya bikin goals spektakuler pesita tidak tidak pernah kalah <laughs> Waktu waktu itu What kalah kita Kala Pésita, dit à 7. Yudin, bikin code 2, saya bikin satu waktu itu Pésita, Pésita, Saya sudah tahu Réveille en 4, saya à Saya Série, Saya sakit. Saya bilang série, 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 Nggak mau main série, 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 coba kalau kamu nggak main tidak enak loh kamu tahu ini kompetisi sudah baru mulai hmm. saya bilang oke okay, saya coba saya pergi coba free kick bola dari setengah lapangan saya tembak langsung masuk satu dari itu pertama saya jadi musuh orang Tangerang. <laughs> 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 mobil saya dulu itu kak saya main di persita baru beli mobil uh. so Eh, viola benteng, oh supporter persita tahu mobeto itu dari pesita. dimana saya pakai mobil itu di wah wah wow hancur hancur saya istri bilang kamu harus ganti mobeto itu <laughs> <laughs> anak-anak sudah tahu mobil kamu tapi satu hari pas Sofian telepon saya kenapa kamu bisa keluar dari pesita waktu itu mm. eh, saya cerita sama papa papa ini yang terjadi waktu itu papa mm. bilang wah dia pelu saya dia bilang Anthony kamu salah harus telepon papa. You tahu um, masalah kertas bisa ada salah. <laughs> <laughs> Karena orang tulis buat berapa pemain ya. Mm. Mungkin 28 orang. Kamu jangan lihat langsung ame Putus Saka itu. Langsung saya cum tangan saya minta maaf. Mm. Begitu. Dan pas saya di Arema saya harus balik di Pesita. Tapi aturan Liga Indonesia waktu itu. Kalau kita warga negara asing yang sudah main di klub. Harus main 2 tahun baru pindah itu hmm. aturan waktu itu, yeah, yeah. so Benny dulu ambil persita 2006 saya harus masuk aturan blok saya saya tetap di arima Perpanjang kontra di arima baru perlu bench masuk di persita itu cerita oh itu. oh jadi dari, dari, ternyata pengen ingin menyelesaikan di persita ya yeah, waktu betul. itu sudah sudah di balik waktu hmm. itu fe Utina semua kan balik dari Ahmed Kunal semua balik dari malang yeah. leo amor leo Saputa. Hmm. Sab, semua balik di Persita itu yang bawa ke Malang tuh. coach Benny semua juga berarti Aha, gerbong ini, gerbong ini cerita saya di Persikota lagi <laughs> Pak Benny telepon eh hey, saya mau naik liga eh, divisi <coughs> utama saya pegang Arema liga 1. saya di, bilang mau wow, ya. coach saya nggak mau saya nggak mau main liga 1. kayak tadi dia bilang salah kamu Arema kencang waktu itu sponsor bintu oh, iya, iya, ya iya, iya, betul. saya tolak dan Waktu itu saya pilih ya Semarang, Yoyo Sukawi, 2005. Hmm. So, Arema datang main di Semarang, Arema bikin go dulu amati tahu kita mau, ya yeah, kita mau kalah, tapi hari itu salah satu pertandingan terbaik saya di Indonesia. Saya balas di Arema saya main bagus, pertandingan habis, bening dulu telepon. Eh, lo, kamu harus ikutin papa di di Arema, bilang, oke pak? Karena dia pelatih lama, <laughs> saya jawab, "Oke, Pak." Tapi rahasia itu, saya kontra di Arema Liga belum habis. Oh, udah tanda tangan dulu. Cuma dia, karena kontras dari kan satu musim. Yeah. Mm. Tiga bulan harus nego. Dan waktu itu, yo-yo kita lagi raya, eh, juara tiga waktu kita di Senayan. Yeah. Sebenarnya, tahun itu kita yang harus main final sama Persikidiri? No, sama Persipura.

jadi ambil kesempatan pas itu pas dipanggil untuk kontrak <laughs> sudah dimalahkan. <laughs> ya, ini ini pemain paling cerdas ya. Ada aja celah Nggak, ya apa? untuk Wah dia lupa nih saya masuk sini dia ini di eksekusi. Oh masih muda Nggak, apa? Mas, masih muda terus muda langat. terus dari Nggak, zaman PSI muda terus. 2005, masa muda terus sampai 2005 masih muda terus. Lucu, udah, lucu udah, udah. Tapi nikmatilah di mana. Sampai sekarang saya hubungan baik sama semua. Pak Yoyo, hmm. sampai sekarang, hmm. apa yang lagi Tangerang masih kayak keluarga, Pak Yoyo Sukawi masih. Pesies. Itu apa, di arema Om Bendol bawa siapa aja tuh gerbongnya, kayaknya banyak banget. Ya waktu itu, saya kontak sama Amarul Kurniawa. Kurniawan. Amarul ya, Kurniawan. Karena waktu itu dia punya target juara, so dia cari pemain yang dia percaya hmm. untuk kerja. Firman. Firman, Firman sudah duluan, oh, saya ketemu iya. Firman di situ. Hmm. saya pergi sama Leo. Leo Sepotan. Ya, ya Leo. Oh, Ahmed Kuniawan Fala Johnson. Hmm. Tapi lucu juga Fala sudah tangan-tangan pe, Arema. Eh, Arema. Tapi dia sudah jadi bintang di Persita. Persita. Dia patah kontra di Malang. Datang di Persita lagi. Oh, saya, balik lagi ke Persita iya, Fala Johnson. Fala Johnson ya. <laughs> hmm. Itu cerita ya. Gitu. Eh, yeah. yeah. berarti dal eh saya mau tanya ini nih. Halo. Dari dari selama dari pertama ya PSM. Yeah. Yeah. Sampai dengan akhir-akhir Liga, akhir-akhir uh, klub itu Pernah tidak balik ke Liberia? No, waktu main setiap tahun Kan dulu di dalam kontrak ada tiket hmm. Untuk libur Berapa kali? Satu, kak. setiap musim dikasih satu tiket Istri suami hmm. So, waktu itu setiap habis pertandingan terakhir Selalu pulang Pulang terus ya? Waktu main, ya yeah, waktu masih main hmm. Karena diberikan tiket untuk libur Setiap kontrak ada di dalam Hmm Hmm, jadi berarti sering ya, sering-sering tidak? tidak ini. Ya. Tapi apa sih yang membuat selain uh, dalam lapangan ya, luar lapangan itu apa yang membuat betah dengan Indonesia? Ya, karena saya dapat istri di sini. Oh. Kok jawabannya kayak terpaksa? <laughs> <tuh>? <laughs> tidak, tidak, tidak. Ya, ya. Itu gaya home aja, tidak dipaksa. Tidak Pas paksa. Ketemu ya? mama, Atta itu anak uh, saya, Atta. Uh. ketemu mama ya saya nikah tahun 99 dari situ saya sudah fokus untuk tinggal, sini. tinggal di sini tinggal di sini ya. hidup anak atap pertama ya. habis itu ada dia 2003 lahir begitu saya sudah hmm. okay. Cukup ya, ya, Bikin keluarga saya di sini aja. Berarti hitungannya nikah muda juga ya? Iya. 20. Ya. Ya, Lihat atas kamu ya, 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 besar. Iya, 24, 25. Di Malang dapat kopak? Uh, ya, dapat, dapat juara. Dapat, dapat juara kopa sempat cetak gol ya itu? iya di final sebenarnya di Copa, eh, semifinal saya cetak dua hmm. lawan Medan kan kita hmm, saya Medan semifinal dua gol dan di final satu itu di final yang pemain intinya pada gak bisa main nih saat itu ya? waktu itu memang ada Citra di belakang punggung hmm. waktu itu sedikit ada banyak pemain Franco Hita Akomo yeah. kato tapi Pak Benny dengan pemain yang ada kan kualitas sama ya? hampir sama, ampe sama ya arema itu waktu kita di arema nggak ada yang lebih istimewa dari teman kalau segi aja nggak di dalam form yang bagus hmm. dipasang mati tahu lokal yeah. kan oh, sama tapi bagusnya bagus, ya. bagus. Yeah. berindolo itu dia pasang pemain dengan latihan terakhir kondisi yang fit ya yang mau fight dia pasang begitu Emmanuel Sarge itu yang sebelum patah tuh oh. jadi kondisi yang bagus lagi Wah. jago banget setel... dia patah di depan mata saya itu huh? ya di Makassar kita main pela Pramusim ya itu apa ya, ya? Kita main pela Yusuf Kop, oh hmm. apa itu di Makassar yang oh, iya. biasa itu? Oh itu di depan jemaah Bala? Ya, saya yang kasih dia upah, dikiri. Ah. Kan kita di Arema, saya kasih dia lari, bio dari belakang. Pak, masuk. Pertama dia jatuh, teriak, saya bikin segi main, karena biasa kalau ditabrak segi kan, biasa ah, dia, dia putar, tapi pas kaki dia naik, saya lihat kayak ini, teriak. Wow, patah. Baru Sergi. Strike ya. Strike ya bagus. Bagus itu bagus. One bagus, stakia. bagus. Dia Aif. pernah cetak gol setengah lapangan lawan Markus tuh. Ya. Yeah. Itu, itu, itu. Yang, ito, ito, ito. yang, oh, you know, itu yang, di Liga. Yang yeah. balik badan yeah, yeah, yeah. setengah lapangan itu. Benar. Setengah lapangan. Itu Kopa deh kalau gak salah. Ya. Yeah. Kopa itu Kopa. Ya. Du, duet, salah satu duit terbaik juga ito. sih. Itu yang saya bikin dua dia bikin satu yang itu dari ya? tengah ya dari, itu francoita Hita Kota Bay di Award itu ya, tahun ya, itu. Ya, ya. dari setengah lapangan wow. oh, ya. harusnya masuk Puskas Award <laughs> <laughs> Terus, berarti Papa Bala yang ngeliat Sergei waktu patah di Makassar itu kan iya iya Miroslav Janu juga sampai wow sedih kita semua Bio Paulin sih ya, Bio Bio iya. Satu negara tapi itu sepak bola lah. Iya. <laughs> hmm. Itu harus semua fight ya. Iya, accident orang dia nggak pio nggak ingin patah dia boh itu terjadi lapangan. Hmm, Oke. Okay. Kalau sekarang nih apa yang uh, papa uh, 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 merencanakan di Indonesia di dalam dunia sepak bola? Di dalam sepak bola Indonesia kan saya sudah mulai jalan di dalam kepelatihan. Uh. Bantu anak-anak muda untuk baik ilmu sama mereka. Tapi saya tahu Indonesia ini sebenarnya sepak bola dari zaman dulu kita sampai sekarang saya nggak mau bawa sekarang sepak mm. bola sudah maju sekali. Cuma masih ada sedikit sedikit masalah. Kayak kemarin kompetisi bisa stop. Ini ini itu non tenis kecil kecil. Tapi kalau kita mau lihat sepak bola Indonesia sekarang cara anak-anak sekarang main. Saya selalu bilang sama teman-teman kita lama. Dulu ya kita main bagus kita fight. Tapi sepak bola modern sekarang anak-anak sudah mulai lebih bagus. Kita bisa lihat cara tim nasional main cara negara-negara dulu waktu saya Indonesia baru kayak Kamboja, yeah. kayak Myanmar kalau lihat main kamu tidu. Yeah. Sekarang kalau lihat mereka main Kamboja I, bagus. Yeah. Indonesia aja saya lihat Indonesia main sekarang saya Ka kaget. Anak-anak baru sekarang semua sudah mulai bagus main mm -hmm. bola. Cuma mereka foto apa mental, petanding dan fokus aja. Tapi kalau dibilang bola, saya selalu bilang sama orang Indonesia nggak kalah sama talent Vietnam. Mm. Kalau mau lihat dari individual pemain dengan kualitas individu, Indonesia mana? Kalau individu, tapi kita kalah di dalam Lantan. teamwork. Hmm. Kerjasama sama, Kerjasama. sama. Saya selalu bilang. Saya bilang, Indonesia, kalau kamu mau pilih satu back kanan talent, back kanan Indonesia, Indonesia gak kalah. Karena individu pemain, tidak hmm. kalah kita sama Vianar, sama talent, tapi di dalam framework, teamwork, di situ kita kalah bahwa hmm. sekarang sudah mulai mental bagus. mental juga mental, sekarang kalah sekal, ya? ya mental sekarang sudah mulai bagus kita lihat cara Indonesia main udah enak Iya sudah enak ditonton hmm. ada fenomena ini juga anak-anak pemain asing yang dulu bermain di Liga Indonesia Liga Jarum tuh udah jadi pemain-pemain tim nasional kuat hmm. ada Alta bola uh, ada, ada Kevin Gomez juga yeah. 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 Itu banyak anak-anak yang sekarang Keterungan. generasi Co -co baru. Generasi, mereka coba. Itu memang dipaksa ya? No. <laughs> so, kayak Atta. <laughs> ke kemarin mau acara Atta. Saya nggak pernah paksa Atta untuk main bola. Atta itu hmm. pintar sekolah. Atta semeta lurus. Dia pintar. T Tapi karena bakat itu ada di dalam <laughs> Atta. <laughs> Atta kuliah sampai di Bandung. Sepak bola. dia gak, Kita nggak bayar. Dia dapat beasiswa. Mm -hmm. sama pesi Bano. Tapi kalau bakal Atta itu dari kecil, saya lihat atas di rumah pokok bola lari, pacar semua di dalam rumah, kaki kiri dia so. Saya bebasin dia main aja. Saya nggak pernah. Sampai sekarang saya cuma kasih masukan buat dia yang terbaik. Tapi saya nggak paksa dia untuk jadi pemain. ini ditanya dia, Papa mau pernah dorong? Karena kita lihat banyak pemain suka dorong anak main. Dia bilang yeah. enggak. Apa saya selalu support apa yang saya ma. mau. Mm -hmm. sama ata. Terakhir sebelum ke tim hmm. Temanggung. Ya. Kenapa Papa Balah tiba-tiba ada di Temanggung? Oke. Okay, lucu lagi cerita. T ya. Rembang Ayo. juga. Ayah. Saya pulang dari Vietnam. <laughs> dua uh. tahun sudah nggak main. Makan. Proses sudah gede. Ada teman saya satu agent. Waktu itu Temanggung. Sudah main di Liga 2 tapi mau jatuh di Liga 3. Oke. Okay. Hmm, mau integrasi. So ada teman saya bilang, Balah tolonglah. Kamu sudah tidak main, kamu cuma butuh latihan sama anak-anak pagi sore, kamu turun. barang sedikit, kamu bisa waktu itu mereka masih putaran, eh, putaran putar pertama. Okay. So, saya datang payung, sekarang dia oh, ketua, ketua DPL, apa itu di temanku, mm. namanya Yunianto ya, oh ketua Partai PDIP, payung, mm. dia telepon Antony tolong bantu tim saya lah, kita nggak mau turun. saya bilang oke, okay. saya datang latihan hari pertama. <laughs> Saya gak bisa lari, lapangan pro gede. Saya paksa latihan di gym. Saya ikutin putaran kedua. Kita main sebelas kali. Kita kalah cuma dua. Temanggung salaman dari verifikasi. Di situ saya pensiun. <laughs> ya. sudah <laughs> menyelamatkan temanggung. Ya. Habis itu saya gak main lagi. Tidak minta rumah di Temanggung. <laughs> <laughs> saya sudah selamatkan Eh Kota Temanggung kecil tapi indah ya. Dingin. Cuaca dingin. Hmm. Makanan murah. Kalau saya bawa 100 ribu di pasar tradisi. Bisa makan satu minggu. <laughs> 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 Sayur-sayuran <laughs> kan di sana dingin. Sayur fresh. fresh. Hmm. Yeah. Ya begitu Temanggung. Hmm. Saya cuma rindu Temanggung. Gara-gara makan. Makan di situ murah. <laughs> <laughs> Pilih Temanggung karena masih muda juga? Nah, 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 sudah tua wajib, sudah maju, <laughs> sudah tua wajib. Nah, dari tadi sebuah klub, Mbak Asyik, saya masih muda, keputusan salah setiap tahun masih muda. Mbak ini, ini apa? Forever young, <laughs> ya, forever young, <laughs> forever young gitu ya. Lagu ada, forever young forever luka, ya. Enggak, itu bukan ya. reggae. <tis> <laughs> okay. Kakak. Ya. Ya. Tapi timnas Liberia satu pertanyaan sih belum ultimate team. tim. Timnas ya. Liberia kenapa tidak pernah bersinar di Afrika? Ya itu bersinar, tapi banyak pertandingan hilang. Yang ya, Piala Dunia 2002 itu di Korea itu. Mm. Saya pulang Benny dulu saya saya nggak tahu Benny. Saya pulang di timnas Senegal. kan. Benny dulu marah, goblok hmm. Saya kaget, lo Kenapa? Kita cuma butuh siri untuk masuk peradunan. Oh iya, yeah. Liberia hmm. waktu itu. Saya ito. masih ingat, saya pulang dari Liberia datang, Coach marah sama saya, tapi saya bingung kenapa Coach marah. Habis latihan dia panggil, Kok kamu mana Ghana di Ghana dua kosong Di Liberia, FIFA sudah bikin gambar, gambar itu. Selamat Liberia. Liberia sudah pegang tas untuk masuk peradunan. Kalian main di Roma, butuh siri. Kalian kalah sama tim Ghana kita Itu yang yeah. bikin kita Joshua juga Waktu dia lagi <laughs> Di peak tahun 89 eh, Untuk 90 polo dunia dunia Di, hmm. di Itali, Itali, Itali Kita kalah satu gol lagi Sama Egypt Mesir hmm. ya yeah. Iya yeah, Kita di atas terus Di grup kan, Waktu itu juara grup yang main Satu pertandingan kita salah Egypt bikin gol lebih banyak Pas habis Sama-sama poin Egypt punya gol lebih bagus Dia masuk peran dunia Sebenarnya Lebanon sudah usaha banyak untuk masuk, kalau dia mau masuk nggak susah, tapi gagal, gagal. Hmm. Tapi sekarang hilang ya? Maksudnya, oh hilang? Iya, sekarang hmm. tidak terlihat. Tidak bagus, kalah mulus sekarang. Iya, tidak terlihat. Ya, ya, generasi, nah, itu generasi-generasi. Iya. Hmm. Apa, a, a, tapi Atta gimana? Sini. Apa, libur ya? <laughs> Timnas. Anaknya Joshua kan main di Amerika ya? Iya, ya, itu, ya. itu cerita Atta lucu. Kan saya kasih Atta bebas. sebenarnya saya bebasin Atta. Atau waktu belum main lagi aja sudah dipanggil sintayong untuk coba mm. tim nasional. Dia masuk. Atau itu dari kecil dia selalu punya imping untuk beratin nasional Indonesia. Karena mama, dia, mama nya. Dia, mm. dia bilang dia rasa dia mau lihat mama dia nonton dia. Dari kecil dulu. Atau di rumah tim nasional main kalau main lagu bangsa. tanga atas di begini. Mm. Waktu dia kecil dia bilang papi saya pasti main. So saya gak mau paksa. Kayak kemarin dia di Eropa untuk try di Spanyol, Atau pulang kita nggak bayang bicara, karena ada bayang, bayang bicara di situ, saya nggak bisa bicara di luar, hmm. kayak atau pergi seleksi di Spanyol itu, sebenarnya Atap dapat, tapi ada konsekuensi yang dia harus amit, hmm. saya sebikin ayah, saya nggak mau paksa dia, saya hmm. sebikin ayah. Kamu tahu aturan sepak bola di Eropa kan? Salah yeah. satu dia harus ganti warga negara. Yeah. Kalau dia mau main cepat di Liga Spanyol. Karena peringkat, peringkat kita, kita yeah. mm. peringkat kita kalau mau masuk di Liga Spanyol itu, 100 -100. ya, dia harus ganti warga negara lebih cepat main. Saya kasih mm. dia, ambil potosan kamu, dia nggak mau. Dia pilih Indonesia, sumpah, dia nggak mau dia bilang papi tunggu dulu sampai saya 25. puluh mm. lima kalau saya nggak bela tim nasional Indonesia saya pikir ame putusan bos sekarang tunggu dulu di situ ada pulang dari Spanyol kita nggak ada obrol. kita nggak okay. bicara bicara hmm. ya ah, iya, iya, iya. kalau ada ini ya momen nanti Alta Balah duet sama Raihan Utina kayak dulu Jumbo oh, iya. Bala Balah sama Firman Jumbo Balah sama Firman <laughs> sekarang Alta Balah Iya. eh, Raihan dia di U uh, 20 kan di. 16 16 16 Iya 16 16 20? 16 16 16 16 Enggak, bukan, bukan ya. Atau lebih tua dari Rahim. Hmm. Ya. Siapa yeah. tahu di klub. Yeah, klub, ya di yeah. klub. Ya. Yeah. Persita Tangerang. Yeah. Raihan <laughs> uh, <Utana>, uh, Utina <laughs> sama Altabala. Wis, <laughs> luar biasa. <laughs> itu itu kayak nonton kita kembali ke Liga Jarum. <laughs> gitu. <laughs> Kay kayak, dulu gitu. Oke, okay, kita sekarang uh, ke Ultimate Team. Ultimate Team. Jadi tidak lengkap rasanya kalau Papa Bala kasih ini tidak menyusun 11 pemain versinya Papa Bala. Iya. Nah, 11 kali ini adalah 11 pemain Afrika di Liga Indonesia. Di Liga Indonesia. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Boleh dari negara apapun iya. Afrika tapi. Iya. Oke. Okay. Okay. Di penjaga gawang. Penjaga gawang. Di penjaga gawang bank. Bank Jen. Bank, bank Jen. Eh, nulis ini, nulis ini. Oh, eh, nulisnya. Iya. <laughs> di bek kanan. Di bek kanan karena saya tahu posisi pemain betul ya. Iya. Isaiah Pelo Benson. Isaiah Pelo Benson. Pelo Benson. Nah, nah, mampus lu. Nah, oh, nah. kan salah kan? Di tuas di Central Park, Fala, Fala Johnson. Fala Johnson. Fala Johnson. Ya. And then di back, atau back lagi, Joseph Amua. Joseph, Amour. Joseph basic kota ya. Yeah. And Dan di kiri, Fofi Kamara. Fofi Kamara. Oh ya, yeah, PCS. Yeah. Tidak ada Iqbunevo. Fofi Kamara. nonononono no, no, no. come on <laughs> benson wey go to make your change benson you right il faut n'i fo. because i told you say on est liberia but you say afrika. afrika afrika afrika. k'a lo afrika. tapi igunifu is indonesia. now before. <laughs> <laughs> before. Yeah. Yeah. But, uh, no. <laughs> be a Pauline is Indonesia. Listen, even if I don't use Vito View Pauline, masih banyak for my Africa bagus. Uh, Tapi tadi saya pikir dari Liberia aja. Oh, tidak, Afrika. Afrika. Ulang, ulang, ya, ulang. Ulang, ulang, ulang. Oh, okay, lagi. ulang, okay, okay, Sorry, okay. bro. Sambung okay, lagi. Oke. Okay, Oke, okay. keeper. Keeper, bang. Tak, tak, Oke. Back kanan. Back kanan. Si Mamo Buzi. Dari Pesikota. Si Basile. Basile. Iya. <laughs> yeah. Basile. oh Iya. Yeah. And di tengah Fala Johnson. Itu, masih-masih Dan masih. kiri Kopa Tangerang. Olinga Tangerang. Olinga. Tidak, no, no, no. Tidak. Uh, center, -back, Olinga, center back, center back. Iya. Yeah. Eh pecat aja yuk ini. Yuk. Hah? Yang dulunya pecat. Iya, yeah. yang satunya mana, Ojik? Olinga katanya. <laughs> Atangana. Olinga. Olinga Tangerang. Atangana. Naas seluruh Afrika, right? Yes. And then kiri Fofi Kamara. Fofi Kamara. Okay. Ah. Now this is the walk. Nah. Oke, okay. tiga dua Anda. Mayfield, defensive midfield. Yes. yes. Defensive midfield, Ibana Timothy. Ibana Timothy. Ini cuma untuk Afrika ya, not yeah. South America ya. Right? No, Afrika. Yeah. Afrika. Ibana. Then Klana, Mayfield Kiri. Timothy defense. Kiri, Zahrahin. Zahrahan Keranggar. Wow, my best player. Zahrahan Keranggar. Persipura. Zahrahan Kerangar. Kerangar. Saya sendiri saya atlet Anthony attack Oke, Oke. Papa balah di situ. Papa yeah. balah, yeah. ya. And left wing, left attack. Greg Nokono. Greg Nokono. But Greg sudah pegang pasal di sana. Oh Indonesia. Oke okay, then. hapus. <laughs> hapus, hapus. <laughs> ya. Yeah. Jangan. ya. Yeah. Jangan yeah. mengaku-ngaku. <laughs> 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 Itu pemain kami. Oke <laughs> 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 oke. <Okay, okay. laughs> <laughs> nah, kamu harus hapus yeah. saya sendiri juga. Iya iya iya. <laughs> iya ya, udah balik ya. Oke, okay. okay. terus Papa Bala itu milik kami, bukan milik Afrika. Oke, Oke oke oke. Kati, then you use Eric Wicks. Eric Wicks Luis di Papa Bala, yeah. kiri. Eric Weeks, yeah. di kiri ya? Bid di tengah? Di, di kiri. Oh di kiri. di kiri. Di kiri di Papa Bala. Oh right, Pak Luis. Uh, Apakah masih, Steve mencintai, masih no. mencintai Liberia? Afrika. Stefan Meno. Konati. Makan. Oh makan Konati. Makan Konati. Oke, okay, di kanan. Di kanan. Makan Konate di kanan. Afrika yang... <laughs> Buah kayak Eddie Foray. Ada... ada. No, ada... Isaiah Pelo Benso. Pelo Benso. Rana Kana. Ini kayaknya Pelo Benso harus tetap masuk ya, gerbong. Ada substitute ya. kan? Ada, ada. Ada. Striker. Striker. Pemain Afrika. Striker. Yes. Yes.

Erwin dikati Safolesi. Safolesi, oke. Okay. You yeah. bicara Afrika yang betul-betul. Yeah, yeah. yes. Bukan semua orang lebih dari sini. <laughs> bilang pemain Afrika <laughs> yeah, yang pernah main di sini. iya, <laughs> yeah, iya. Yeah, Ini yeah, siapa? Mabuang kesak di sini? kesak ya? Wait, apa tuh? Mau kesak kemarin. Mau yeah. Mabuang kesak. And then substitute, the hmm. I'm a Francis Yonga. Francis, Younger. Francis Yonga. Yeah. Yeah. Just one. Super sub. Oh, udah, itu, itu, sudah. Yeah. Su okay. Francis Yonga. Francis Pelatih. Pelatih. Pelati. Pelati. Manager. Untuk Indonesia? Iya, yeah. Afrika ada. No. Pelatih okay. dari Indonesia okay. ada. ada. ada lisensi kan? Ada lisensi. Yeah. Sudah punya. Ya sudah bisa disebut coach. Ya, sudah. Tapi you say Indonesia nggak boleh. Oh iya siapa aja maksudnya pemain lain kan punya tuh kayak kayak <laughs> oh sah kan udah saya masih main di oh masih ya masih, masih di pesita. belum ada <laughs> ini <laughs> belum, ada... belum ada, belum ada, ada. <laughs> Siapa ya? Siapa ya, yang berarti. udah punya lisensi? siapa ya? Pelatih you know, Pelati, lebih baik pelati mereka antara dua itu. Beni dulu dan Rahmat dan Mawad, Karena dua pelati itu yang <laughs> paling pakai jaksa pemain Afrika. Oke, oh, okay. okay. dulu dan Rahmat Darmawan. Beni yeah. dulu, yeah. RD. Wah, oh, Kapten deh, dari semua ini. Dari, pastilah di Liga and Roger Miller. Roger Miller. <laughs> <laughs> Piala dunia coy. <cowok laughs> ya. Anaknya sempat main Indonesia kan? Iya. Yeah. Siapa? Siapa? Mahofe Marcel. Yeah. Yeah. Huh? Iya. Persi, yeah. ma 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 persi kota yeah, yeah, apa Persita? Ya, ya. Persita ya? Persikota. Persikota, ya? Maho, ya. Mahofe Mahofe Piala, Dunia juga ya? Iya yeah, mah. Ma main, Piala Dunia ya? Oh iya. I iya, iya. boleh. Kisah juga. intens sembilan polo. Kisah main. Yeah, lawang, iya, lawan, ya. Ke lawan, kema, lawan Itali. Keisak masuk. Iya. Yeah, anak, anaknya Roger Villa Main Piala Dunia. Main. Main, main pas setelah dari Indonesia ke Liga Prancis Abis itu main Piala Dunia. Oh, oh berarti okay. bagus dong di sana. Iya yeah, bagus. Bagus. Oke, okay, Greg. Saya dan yang lain gak masuk karena sudah pegang pas yeah. ini saya. Saya, jangan <laughs> Anda, marah ya. sudah <laughs> sudah disumpah. Ya. Tidak <laughs> boleh menjadi. saya, Tidak. Pelo besok jangan marah ya, yeah. karena semua sudah pegang KTP ini yeah. paspor Indonesia. Tapi kan Anda tidak cinta, cinta. Oh. <laughs> <laughs> Kau ada tua di dadaku, <laughs> <laughs> oke. Okay, inilah dia ultimate versi Papa, Bang. Papa, Papa, kita juga ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sporty ya, netizen, netizen yang sudah kangen. Papa yang pertama ada dari... Prayogo ASB, bagaimana rasanya bermain di Arema dan Persebaya? Iya. Oh, yeah. Rasa saya waktu itu memang ada tekanan sedikit, <laughs> tapi saya tahu sendiri saya pemain yang punya mental kuat. So waktu itu saya keluar dari Arema dan masuk Persibaya. Buat saya itu wajar lah, itu sudah masuk di kategori sepak bola kan. Yang penting waktu saya di Arema saya kasih semua kemampuan saya untuk Arema. Sama sebalik waktu saya pindah di Pesibaya, Saya kasih semua kemampuan. Itu aja. Hmm. Rasa saya masih tenang sama. Oke. Okay. Oke. Okay. Berikutnya dari Toto Sutanto. Kenapa dicariin sama Yu Yunko? You, yes. Ini tayang yang paling bagus bro. Sampai nah. komen dia. paling bagus. Kamu kan kemarin kamu lihat Yu Yunko. Bicara di sosial media dia kan. Oh bala maaf saya salah paham saya salah paham dan balas sama saya saya minta maaf sudah nggak ada masalah kamu bisa cek pak tonton kamu bisa cek di di Instagram uh, yunyuko, uh, kamu bisa tanya Yunyuko dia akan cerita semua sama kamu itu di dalam hidup kalau saya orang sebegini orang yang kita semua sama-sama manusia. so saya nggak bisa balas dendam tapi dengan nama baik saya di Indonesia yang saya bangun di berapa tahun di Indonesia. Dan tiba-tiba, Yunyungkong ada yang bawa dia di saya untuk bantu, tapi saya coba bantu karena ada aturan-aturan yang dia tidak bisa lurus waktu itu untuk jadi warga negara Indonesia. Ada teman dia dari Baruto Putra dan salah salah satu manajer dia uh, dari bagi administrasi, bukan manajer, tapi di bagi administrasi, dan satu agent namanya. D. Initial d. Oh, Mereka tahu semua apa yang jadi, tapi kan ya, saya bikin, union, lihat saya, saya bikin orang asing, mungkin waktu itu ya, walaupun sudah pegang paspor Indonesia dia bikin, oh ini saya bisa lawan dia untuk uang saya kembali, tapi saya bilang sama Yon, "Selama kamu rusak nama saya, saya tidak akan crack untuk kasih kamu uang, Indonesia adalah negara hukum, kalau kamu tahu, balas salah sama kamu." Kamu harus lapor. Sampai saya kasih tahu dia alamat rumah saya. Tapi karena itu masalah bola. Yunyu ku punya satu agent. Yang jadi yang tahu saya untuk jadi agent saya di Indonesia. Saya tidak mau panggil nama. Saya tolak. Itu waktu itu agent Yunyu ku. Dia yang doma dia. Untuk hancur nama baik saya. Tapi kalau orang di posisi yang benar. Kebohongan tidak akan menang yang benar. Waktu itu dia main nama saya di sosial media di mana saya tetap tenang, karena saya tahu pas Yung sudah tahu bala nggak makan uang dia 1000 rupiah baru saya panggil dia kamu mau akui saya enggak salah dia bilang ya yeah. saya bilang oke okay. saya bukan orang kaya raya tapi saya akan kasih kamu uang kamu 100 lebih saya akan bayar saya kasih kamu kamu tahu kenapa saya kasih kamu Yung dia bilang enggak. Saya bilang karena kita sama-sama pemain -sama bola susah cari orang. So Pak Tonton, kamu boleh tanya Nyo. Cerita yang saya cerita. Kalau ada satu bohong, jangan percaya saya. Itu di dalam nama yang hidup. Kalau orang dengar berita, tidak mungkin berita semua benar. Sekarang saya punya hak untuk senang Ko balik atas nama baik saya. Saya punya hak bisa. Saya bisa lapun atas nama baik. Tapi saya bilang sama anak, istri, biarinlah. Salama saya nggak pernah salah, saya masih tenang. itu hmm. cerita yang pa tonton ya, yang tanya tali hmm. itu cerita yang, itu yeah, cerita yang. Yeah. Sutanto tadi, saya. Sutanto, sutanto. sutanto. Yeah. Eh masih di status dia masih ada apa Sutanto? Kamu coba buka Instagram dia, dia masih minta maaf dan bilang salah, dia salah paham. Oh, yeah. Saya terima, ke, saya terima, saya tidak marah sama dia. Karena kok Anthony bara bukan orang susah dicari di Indonesia loh. Mm. Saya patung-patung, saya bilang sama Young kalau tahu balas salah, datang di BSD alamat rumah di ini, di ini, di Greenwich. Saya kasih alamat langkah waktu itu, tapi dia nggak datang. So, otomatik saya rasa ada mainan mm. di belakang. Karena Indonesia disini, sala di sini, kalau orang salah betul di lapor polisi, dipanggil. Tidak ada orang di atas hukum di sini. Apalagi so warga negara Indonesia sekarang ya? itu cerita ya. Banyak orang dulu fitnah nama baik saya. Tapi dulu juga ada banyak orang yang beda saya kok. Yang Amerika yang kenal saya. Dia tahu kalita. Kalau orang ini bilang Bala bikin ini. Kenapa nggak lapor? Mm. Bala selalu di Instagram -Kan bilang. Kalau kamu rasa saya salah, lapor. Siapa yang salah bilang lapor, lapor. Kalau mm. kamu rasa salah, kamu suruh orang lapor kamu. nggak mungkin. So Pak Tonton. Itu jawabnya ya. Oke. Okay. Itu ya. setelah nanti bisa dicek di Instagram juga Yoyonko. <laughs> yonko Yon Ah, sudah dijelaskan sama Yoyonko juga. Iya. Iya. Ya. Oke. Okay. Siap, Bapak-bapak lagi ada oleh-oleh juga buat <laughs> <laughs> bapak Iya. Apa tuh, Bang muhammad Nah, ini nih. Iya, 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 iya. Wow. Ah. Antoni bala, ini salah Indonesia sekarang. Mana? Oh, kata yeah, tapi, tapi bendera ini benderanya. bisa jadi fitnah buat saya juga yeah. ini. Emang ini yeah. bendera apa sih, Mat? Coba lihat benderanya oh, itu. lala, bendera ya sudah. Oke. Okay. <laughs> <laughs> harus harus di sini lagi. Liberia di sini. <laughs> Garuda di data boys. Oke. Okay. Thank you okay, for the gift okay. It's nice. Yeah. Coba saya, uh, saya baca dulu. dulu, saya baca. Baca dulu. Nah. Antoni Jomobala 24. 2006, Copa Indonesia. Oke. Okay. 2021, Persita.

di atas bebas bebas bebas, no di sini aja bendera liberi ini bahaya ya ternyata ya <laughs> kenapa mirip apa sih mas bahaya loh Kakak, kakak, kakak. Bicu, kan? <laughs> ada fitnah nanti kepada okay, saya. <laughs> ya, yeah. yeah, thank you. Kita juga masih ada satu Papa Bala oleh-oleh oleh. Papa Bala. Yeah, bisa dari Riors. Terima nah. kasih Sport 77. Silakan sahabat. diterima juga ini dari Riors bisa dipakai untuk aktivitas olahraga atau apapun itu. Silakan. Oleh, saya dipakai. pakai sekarang buat ada foto. Woi, oh, mantap. Wos. Dari spot tujuh tujuh. Yo i. Oh iya, ini benderanya itu ya, Mat? Benderanya udah berubah nih, udah diambil sumpah jadi orang Indonesia. Tapi yeah. tidak apa-apa, tetap kelahiran Liberia. Spot tujuh tujuh. Terima kasih untuk biaya. Nah. Oh. Ini Rior langsung dipakai, Mat? Yo i. Kita juga berterima kasih ya untuk Rior suka so, uh, mengendor setiap semua yeah. sportcast wah oh, oh, topas banget pas, oh, pas, oh, pas, pas lagi pas lagi pas, oh, okay. pas. wis okay. <laughs> <Okay. Wiss>, eh <laughs> kata dia <laughs> <laughs> <Okay, laughs> koncaku oke okay, papa bala terima kasih banyak Sama -sama. sudah hadir Sama -sama. di sini sama-sama semoga yang paling utama sehat dan bahagia amin ya. amin uh, salam Amen. juga buat istri dan alta salam semoga karirnya sukses ya alta bala ya amin kita harap bisa ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau bisa kita ketemu di Liberia. Tapi ini masih ada yang kamu ide. Sudah off. Oh, gampang. Udah, udah. Belum, belum, belum. Nanti, nanti tutup. Nanti tutup. Nanti nanti setelah ini. Oke. Bapak dia mau ngomong. aneh-aneh ini, Mas. Udah, terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Oke, kalau begitu teman-teman, saya Muhammad al dari pamit. Saya di Panpra juga pamit. Berikan tepuk tangan untuk Abdul Joma.